Iya, jadi tips usaha kalau misalnya patungan ya, saya sih saranin yang pertama emang harus terbuka dulu nih. Kalau emang lagi nggak suka sama partner pas lagi jalan, bilang aja nggak gimana nih kerjanya, gimana gimananya, pokoknya diomongin empat mata. Terus yang kedua, jangan kalau bisa jangan sama temen deket kalau mau partneran, karena bahaya banget itu. Soalnya saya udah pernah juga kejadian itu kalau sama temen deket bahaya. Dan ketiga, adil lah sama kewajiban sendiri gitu. Jangan nuntut hak mulu. Jadi kalau misalnya berdua nih apalagi ya, udah ngerjain belum kewajibannya? Job desk pertama kali kita ngomong nih. Misalnya saya sama Fajar. Fajar urusannya misalnya produksi, saya marketing. Saya nggak cuma ngurusin marketing doang. Kalau misalnya saya emang udah selesai, bantuin produksi gitu. Jadi memang tahu diri aja kalau itu lagi ngebangun, bukan bisnis punya bapaknya sendiri gitu. Jadi memang harus saling-saling lah intinya sih gitu. Kalau bisnis berdua atau bisnis berteman sama temen gitu. Tapi yang saya tekanin dari seminar dan dari cerita banyak temen, jangan sama sahabat deket, udah bahaya itu mah. Udah paling bahaya sama sahabat deket. Kalau mau kenalan, kayak saya kenalan, udah jadiin kalau misalnya pun di tengah-tengah berantakan, udah bubarin sekalian gitu. Jadi paling itu sih tipsnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.